Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal mereview 3 lip cream terbaru dari Hanasui yang Bobo Edition. Ini jujur aku excited banget ketika Hanasui itu ngeluarin produk terbarunya yang Bobo Edition ini, karena aku lihat warna-warnanya cantik-cantik banget dan aku penasaran banget jujur kenapa dia kok beda banget sama yang lainnya Bobo Edition. Kan juga penasaran banget kan. Jadi ini sebenarnya termasuk kayak pertama kalinya aku pakai produk dari Hanasui lip creamnya, jadi aku penasaran itu. Dan buat teman-teman yang penasaran seperti apa swatches dan reviewnya, laku keep on watching. Dari produk Hanasui terbaru yang Boba Edition. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut aku nih ya, dia tuh warna-warnanya cantik banget. Dia nude tapi yang cakep, masih cakep dipakai. Nggak yang langsung bikin bibir kita atau bikin wajah kita jadi kayak pucat kayak gitu. Nah, dan yang terpenting lagi, Hanasui itu sudah BPOM approved guys. Jadi aman untuk kita pakai. Bahas di masalah packaging dulu. Kalau boxnya tuh kalian bisa lihat deh, cantik banget. Dia tuh boxnya warnanya nude. Dan tulisan Hanasui-nya ini tuh gold gitu. Yang atas sendiri ada tulisannya, sheet-nya. Dan menurut aku di box-nya sangat-sangat lengkap sekali untuk informasi produknya. Dan ada tulisannya Boba Edition. Dan ada tambahan lagi bahwa kandungan dari lip cream Hanasui terbaru ini ada kandungan vitamin E dan olive oil-nya. Di sini juga ada expired-nya. Tuh, sangat lengkap sekali guys. Nah, kalau dibuka untuk produknya sendiri tuh sangat-sangat cantik banget, jujur aja. Ini tuh warnanya nude, masih sama-sama si boxnya tadi. Tulisan Hanasui-nya itu tulisannya gold gitu guys. Terus ada tulisan matte durable lip cream. Dan kalian tahu gak sih, ini full semua gambarnya boba. Dan gambarnya tuh timbul gitu loh guys, cantik banget. Dan yang terpenting di sini, di sampingnya tuh ada tulisannya expired-nya. Jadi kalau misalkan boxnya hilang, itu gak masalah karena kita udah masih tahu nih, bisa lihat expired-nya dari produknya. Yang paling bawahnya itu ada sheet dari produk tersebut. Oke guys, sekarang kita bahas ke warna yang pertama, yaitu forest berry. Jadi swatches di tangan aku tuh seperti ini. Ini warnanya pink sedikit kayak ke ungu gitu. Nah, tapi masih cakep banget. Kalau misalkan ini kalian pakai tuh bakalan lebih terlihat muka kalian tuh lebih fresh gitu. Dan warna forest berry ini juga cakep banget, cocok banget buat all skin tone. Kita bakal bahas ke warna yang kedua, yaitu brown sugar. Jadi yang seperti ini, yang kedua ini, dia tuh warnanya menurut aku ke coklat, ada ke orange gitu. Nah, walaupun kayak gitu, dia tuh bener-bener kayak cantik banget coklatnya. Kalau misalnya kalian pakai, nggak bikin wajah kalian terlihat lebih kayak gelap kayak gitu. Oke guys, sekarang kita bakal bahas warna yang ketiga, yaitu salted caramel. Dia tuh yang kayak gini, dia tuh nude, paling nude sendiri dari ketiga warna tadi. Tapi nude-nya tuh bukan yang langsung bikin muka kalian tuh kayak pucat kayak gitu. Dan walaupun dia nude, tapi dia tuh masih bisa dipakai single. Jadi misalkan kalian mau pakai single tuh bagus banget. Dan kalau misalkan kalian pakai base ombre juga bagus banget nih. Yang aku pakai ini aku pakai yang salted caramel ini, terus aku ombre tengahnya pakai yang forest berry. Kelihatan banget. Oke, sekarang kita bahas untuk tekstur dari lip cream Boba Hanasui ini. Menurut aku teksturnya ini dia itu cair sedikit, creamy gitu. Dan aku yang paling aku suka, dia itu gampang banget di blend di bibir kita.
dan cepet banget ngeset. Dan dia tuh finishnya itu udah matte finish, tapi kan bisa lihat nggak sih, dia tuh nggak kering sama sekali karena di lip cream terbaru di Hanasu ini ada kandungan vitamin E dan olive oil yang bagus banget untuk melembabkan. Jadi buat bibir kering ini bisa banget untuk kalian coba. Nah, kita bahas di pigmentasi dari produk Hanasu yang Boba Edition ini. Gimana? Menurut aku pigmentasinya benar-benar bagus banget. Dia walaupun dia teksturnya sedikit agak cair gitu, tapi dia itu benar-benar kayak langsung bisa menutup bibir yang gelap atau hitam. Walaupun warna yang paling nude ini, yang salted caramel ini, dia itu juga bagus banget langsung ketutup di bibir yang gelap kayak gitu. Nah, di bibir aku ini, yang atas ini kan dia tuh lebih gelap. Dia tuh benar-benar langsung menutup dengan sempurna. Jadi buat kalian yang punya bibir gelap, ini wajib banget karena semua warnanya ini benar-benar bisa menutup bibir kita yang gelap. Dan untuk bibir yang kering pun ini must have item banget. Kalian bisa lihat sendiri, dia ringan, terus dia nggak bikin kering sama sekali. Tuh kan bisa lihat teksturnya tuh benar-benar kayak halus banget. Ya itu tadi karena ada kandungan vitamin E dan olive oil. Oke, sekarang kalau untuk lip cream ini transfer atau enggak sih, sekarang bakal buktiin. Tuh guys, dia tuh nggak transfer sama sekali. Walaupun kayak gitu, dia matte tapi benar-benar kayak enak banget dipakai. Sumpah ini kayak aku tuh ringan banget, kayak nggak pakai lipstick gitu loh. Dia lip cream tapi bener-bener kayak lip cream yang ringan banget walaupun hasilnya matte finish. Serius, kalian wajib banget sih cobain. Dan untuk ketahanan lip cream ini juga lumayan banget walaupun harganya murah. Aku bakal kasih harganya setelah video ini. Dia itu tetap ada yang stay gitu loh. Jadi dia tuh nggak transfer ketika kalian minum tuh nggak ngebekas di gelas. Dan untuk makan, untuk kalian habis makan pun dia juga masih ada yang stay di bibir kita. Jadi menurut aku untuk ketahanannya juga lumayan banget tuh kalian cobain. Dan untuk harganya, ini sangat murah sekali pemirsa, ya ampun. Ini cuma Rp25.000 aja sampai Rp30.000, dimana lagi kita bisa nemuin lip cream murah. Hasilnya bagus seperti ini, cuma harganya cuma Rp25.000 aja. Karena wajib banget sih cobain, ya ampun, sumpah ini bener-bener kayak enak banget buat daily tuh. Bener-bener yang enak, gak berat banget, serius. Dan aku bakal kasih linknya di description box, jadi kalian bisa langsung klik aja. Oke guys, segitu dulu review dari aku tentang produk Hanasu yang terbaru, lip cream Boba Edition. Menurut aku kalian memang wajib banget cobain, apalagi harganya juga murah banget. Dan jangan lupa cek description box aku. Nah, next aku bakal nge-review banyak lagi produk-produk viral yang bakal aku review. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, bisa langsung klik tombol subscribe-nya dan aktifin tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke guys, aku mau pamit dulu dan see you di next review aku. Bye!